Oke, sore hari berburu, masih tetap berburu, mencari spot yang mantap. Ini baru beberapa spot, tapi nggak begitu banyak. Ini coba turun ke bawah ya, ngikutin arus air. Siapa tahu mendapatkan spot yang lumayan mantap lah. Memasuki sore hari karena berburu akan sampai malam ya. Di sini masih normal. Ada burung blekok kalau kata orang sini. Tuh, rekan-rekan lagi makan ya. Mantap. Tetap semangat. Habis narik udang capek, makan dulu. Burine. Tuh, spotnya wah ternyata ada pohon tumbang masuk ke air ya. Siapa tahu di sini ada target capit biru ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak RT. Kali ini Pak RT dari kawasan Pamotan Dermaga Tehri ini ya, akan mencoba berburu udang galak beserta para tekong awak kapal paguyuban. Nah, kali ini Pak RT nggak pakai perahu rakit ya, perahu biasa satu sintung ya. Pak RT akan mencoba berempat berburu ke kawasan Segara Anakan, khususnya Kabupaten Cilacap, daerah Nusa Kambangan. Mungkin Pak RT baru kali ini akan mencoba para awak tekong dari paguyuban rakit untuk berburu udang gala di Segara Anakan, karena untuk hari ini tidak ada job. Nah, ini Kapten Soleh. Halo, gimana persiapannya? Tuh, persiapan untuk berburu udang gala. Joran-joran sudah disiapkan ya. Tinggal nunggu dua orang lagi beli makanan. Nah, inilah perahu yang akan diturunkan untuk berburu udang gala bersama Pak RT Komunitas Mancing Banjarsari ya. Kita akan mencoba persiapan lebih lanjut ya. Nah, ini udah full ya persiapan tuh untuk berburu di siang hari. Ini rekan-rekan dari paguyuban rakit. Wah, persiapannya udah komplit, cacing udah bawa. Nah, Kapten Husen, gimana Sen, persiapan Sen siap? Siap. Oke, kita langsung meluncur ke spot target berburu udang gala ya. Terlaksana juga. Pak RT ingin bikin konten video bersama rekan-rekan paguyuban, khususnya tekong Soleh, gimana? Tuh, sama Husen ya. Kali ini Pak RT akan mencoba spot baru, bro. Semoga tangkapannya berhasil ya, buat rekan-rekan Komunitas Mancing Banjarsarinya yang baru menemukan channel Komunitas. Jangan di skip dan tonton video-video terbarunya Komunitas Mancing Banjarsari, khususnya Rakit Pak RT yang punya ciri khas meliuk-meliuk. Kali ini berburu di kawasan Nusa Kambangan Segara Anakan, bro. Ini guys, udah memasuki kawasan
mendekati spot ya. Ini udah perjalanan kisaran 1 jam. Ini airnya air asin ya, belum menemukan air tawar. Nah ini spotnya guys, berburu udang karena ini spot udah memasuki spot pemancingan ya, kawasan Drugu, Kabupaten Cilacap, Segara Anakan. Bisa dilihat dari tumbuhan-tumbuhan pinggir kalinya, tembakau-tembakau ya, sama pohon dahon-dahon tuh. Ini udah airnya udah nggak asin lagi nih. Kalau tadi sempat ada air asin, sekarang udah mulai payau. Ini perjalanan sudah sangat lelah ini, udah ingin cepet-cepet lempar joran. Tapi belum nyampe-nyampe ini. Waduh. Tuh, ciri khas perahunya jegong. Apa itu? Selang lang. Mantap, tidak sia-sia berburu jauh, bro. Mantap. Strike pertama ya, udang galak. Ini masih bujangan. Mantap. Langsung jatuh. Mantap. Milik. Oke, sore hari berburu, masih tetap berburu mencari spot yang mantap. Ini baru beberapa spot tapi nggak begitu banyak. Ini coba turun ke bawah ya, ngikutin arus air, siapa tahu mendapatkan spot yang lumayan mantap lah memasuki sore hari, karena berburu akan sampai malam ya. Di sini masih normal, ada burung blekok kalau kata orang sini. Tuh, rekan-rekan lagi makan ya. Mantap. Tetap semangat. Narik udang. Oh, habis narik udang capek, makan dulu. Tuh. Burine. Tuh, spotnya wah ternyata ada pohon tumbang masuk ke air ya. Siapa tahu di sini ada target capit biru ya. Para Asep melakukan strike setelah perjalanan jauh ya. Iya, apakah ini udang target yang kita buru? Wah, bahaya nih. Bukan target, bro. Baru lempar langsung disambar keting. Mantap. Tuh, keting, bro. Belum dapat target ya. Nih, spot yang sangat jauh sekali, tetap saja masih ada keting ya. Ten Soleh di belakang sedang melakukan strike. Trek leh. Wih, mantap. Wih, capit kuning lagi, bro. Capit kuning. Berhasil. Yang dapat. Atap, atap. Saudara Soleh setelah tidur ya, langsung saja strike. Kembali sedang melakukan strike. Apakah ini udang bercapit? Wih, mantap. Om Soleh mendapatkan target. Bangun tidur Om Soleh ya? Iya. Iseng-iseng malah langsung dapat ini. Idi, mantap. Bro. Wah, dari belakang mulu nih yang dapat ini. Idi. Udangnya meliuk-meliuk ini. Wih. Udang lagi, udang lagi. Wih, Sen. Cawe siram, Sen. Di belakang ada yang strike. Strike apa itu, bro? Kita lihat ya. Ini perburuan ikan malam ini. Ada sukan predator. Wih, mantap sidatnya, bro. Sidat. Tuh lihat, sidat. Wih, strike sidat, bro. Mana siripnya sih? Awas, bro. Nih. Berburu malam ini suka ada target-target tertentu itu, lihat sidat. Mantap, bro. Widih. Target nggak dapat udang tapi juga dapat sidat ini. Mantap Om Soleh. Ya, oke. Oke lah. Sidat. Mantap.
Saudara Asep sedang melakukan strike. Ih, jorannya sampai melentang-melenting, meliuk-meliuk di bawah sana. Apa yang terjadi? Memasuki di malam hari. Ye 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 ye. Keting besar, bro. Aduh, 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 aduh. Tahu nih punya Pak RT juga lagi dimakan ini. Nih, kalau ini kayaknya udang nih. Kalau ini kayaknya udang nih. Wis, udang, bro. Lumayan. Apa? Pak RT dapat udang tuh, lihat. Kalau Usep dapat keting. Masih dilanjutkan. Ini satu orang udah tepar nih, Om Husen, Tekong Husen. Gimana, Sen? Mana itu udangnya, Sen? Angkat, Sen. Uish. Widih, udangnya meliuk-meliuk. Wih, mantap. Ternyata di malam hari semakin malam semakin ganas udangnya, bro. Om Husen mendapatkan target udang, bro. Alhamdulillah berakhir pula perburuan dari siang hari ya. Sampai malam hari udah merasa lelah ya, Om Sele ya. Ya. Sudah. Cukup perburuan akhir sampai di sini. Hasil akhirnya mana, bro? Akhir, hasil akhir mana? Di Koja. Koja, sebelah mana? Tuh, bro, hasil akhirnya, bro, lumayan mantap ini ya. Masih pada hidup nih. Tekong udah merasa capek katanya, aduh, biasa pakai perahu rakit, sekarang pakai perahu sintung ya, aduh, pada pegel-pegel badannya, bro, aduh. Terima kasih buat para penonton yang sudah menyaksikan komunitas mancing Banjarsari. Pak RT ucapkan semoga Anda semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.